Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat pencinta bonsai. Berjumpa lagi dengan saya Teuku Rizal di channelnya Teuku Rizal Lisi. Jadi teman-teman, sudah lama saya tidak membuat video tentang bonsai, mungkin karena kesibukan lain. Jadi pada kesempatan kali ini saya coba melihat bonsai saya yang sudah tidak terawat hampir 2 bulan, dan ada bonsai yang sudah pecah daun yang di depan saya. Saya lihat akar-akar yang lama sudah mulai kering. Ini sudah kering ya. Jadi ini ada pertumbuhan akar baru juga. Jadi pada tidak bermanfaat akarnya, karena kondisinya kering dia pasti tidak sampai ke tanah. Jadi sekarang kita coba usahakan gimana caranya supaya akar-akar baru ini bisa tumbuh dengan subur dan sampai ke tanah. Nah, ini sudah kering juga. Jadi pada bonsai ini tinggal akarnya cuma satu, yang lebih dua. Nah, ini satu sama yang ini. Yang ini sudah kering, ini juga. Nah, yang ini karena kondisinya seperti ini dia pasti tidak sampai ke tanah. Jadi semuanya kelihatannya sudah kering semua. Teman-teman, kalau tidak kita lakukan dengan cara untuk mempersubur akar, pasti bonsai ini akan mati. Oke teman-teman, langsung saja kita akan caranya. Ini ada kainnya, kita baru di sini pada posisi akar baru ya. Ini kainnya harus panjang seperti ini. Baru seperti ini. Pada posisi akar baru kita taruh tanah sedikit supaya prosesnya lebih cepat. Ini kita ikat dulu. Yang dicampur sama sekam. Ini sudah bersih tanah pada ujung-ujung akar baru.
kira-kira sudah cukup, terus kita cek. Ini dia hasilnya, kira-kira seperti ini. Ini usahakan kayak ini setiap hari basah ya, basah karena biar proses akhirnya lebih cepat ya. Kalau lebih banyak tanah itu lebih bagus karena kelembabannya itu tinggi, jadi akarnya cepat. Ini saya taruh tanahnya cuma sedikit aja untuk merangsang aja ya. Oke teman-teman, nah, seperti itulah kira-kira proses pertumbuhan akar baru pada bonsai kelapa. Dia caranya macam-macam ya, tergantung dari posisi akarnya. Ada yang pakai langsung dari media air, itu kita lihat dari posisi akarnya. Tapi kalau seperti ini itu tidak mungkin kita lakukan dengan media air. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa berikan komentar, like dan subscribe channel saya Tutur JDC untuk mengikuti proses bonsai selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.